Sejak beberapa hari terakhir, Kabupaten Tanjung Barat kerap muncul kabut asap, namun masih dalam kategori sedang atau tidak pekat. Terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal, terkait hal ini, Dinas Perhubungan meminta para nahkoda kapal untuk tetap waspada diri. Dari pantauan kami sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, suasana sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal cukup cerah. Sebab terlihat aktivitas sejumlah nahkoda kapal speedboat silih berganti berangkat atau berlayar ke berbagai tujuan guna mengantar penumpang melalui jasa kapal speedboat. Sebab di Tanjung Barat, terkhusus di kota Kuala Tunggal, cukup terkenal dengan transportasi laut. Sehingga armada kapal speedboat dan kapal cepat menjadi transportasi andalan yang masih tetap eksis hingga saat ini. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Barat Samsul Johari mengimbau para nahkoda kapal di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal tetap waspada, terutama jika kabut asap tebal dan mengganggu jarak pandang, maka para nahkoda kapal diminta untuk tidak berlayar. Dan jika pun ingin berlayar, dipastikan tetap waspada dengan selalu melengkapi APD keselamatan pelampung di kapal. Melihat kondisi sekarang ini, yang mana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di sekitar Kabupaten Barat dan juga Provinsi Jambi yang sudah mulai banyak menyelimuti di seputaran Kota Kuala Tunggal, yang pada khususnya di Kabupaten Barat, kami menghimbau kepada nahkoda dan juga kapten kapal, baik kapal roro maupun juga kapal cepat atau speedboat yang berada di kawasan pelabuhan Penyeberangan Kuala Tunggal dan juga pelabuhan Sungai Kuala Tunggal agar memperhatikan kondisi alam. Apabila kondisi alam tidak memungkinkan untuk berlayar, supaya ditahan atau ditunda demi keselamatan pelayaran yang ada di sungai ataupun juga perairan yang ada di Kuala Tunggal ini. Untuk diketahui, sejak beberapa hari terakhir ini, kabut asap kerap muncul dan terlihat pekat di perairan laut Kuala Tunggal pada pagi hari. Namun ketika menjelang siang hari dan sore hari, kabut asap hilang dan kembali cerah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.